mereka ya. Puan Lily di WhatsApp juga katanya beliau kongsikan setiap malam sebelum tidur beliau dan anak-anak akan saling meminta maaf, minta maaf satu sama lain sejak Allahyarham suaminya meninggal dunia dalam tidur, Prof. Dia kata ini untuk kesedaran sebab kita bila tidur tak tahu kita boleh bangkit balik ataupun tidak esoknya. Jadi itu kepentingan kita minta maaf. Cuma ada satu situasi juga, Prof, sebelum kita cerita tentang macam mana nak ikhlaskan diri minta maaf ni. Ada orang mungkin dah sekarang ni dah lama tak bertugas apa antara ibu atau ayah dengan anaknya. Sebab apa? Sebab dia dah minta maaf tapi dia tak tahu nak mula macam mana, Prof. Macam mana, Prof, kalau isu situasi ni berlaku? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni, kita berkomunikasi kadang pian nak jumpa orang nak bercakap tu tak tergamak kan, payah ya, kan nak mula. Dan kita tahu kita ini 1% aja fizikal, roh kita 99%, betul tak? Sekarang ni kita tak jumpa Pian. Tapi kalau saya hantar hormat dan sayang pada Pian dan Hazwan, yang pendengar-pendengar dia boleh rasa. InsyaAllah. Sebab Pian, saya tak cakap apa-apa, saya doa je. Okay. Saya nak nangis. Kenapa nak nangis? Nampak? Live, orang boleh tengok. Ya, betul. Ya, saya nak nangis dah. Terus saya doa baik-baik untuk Pian. Terus nak nangis. Baik. Sebab bila nangis tu roh kita. Itu yang panggil ikhlas. Sebab tu kadang-kadang orang minta maaf, kita tak rasa sebab bukan daripada jiwa dia. Jadi siapa yang ada masalah, senang saja. Komunikasi secara spiritual, you all. Roh. Lepas mayang, istighfar, minta maaf, baca Fatihah, mengaku salah pada Allah. Dan kita baca doa, sedekah Fatihah pada orang kita nak minta maaf tu. Bayangkan dia depan kita, cakap apa kita nak cakap. Saya minta maaf pada awak. Saya sayang awak kerana Allah. Saya minta maaf. Terima kasih banyak-banyak. Awak baik dengan saya. Saya minta maaf tak terbalas hutang budi saya pada awak. Awak baik. Puji baik-baik. Awak tolong maafkan saya. Saya maafkan awak. Saya minta maaf pada awak. Saya minta awak maaf pada saya. Dan bayangkan dia bercakap minta maaf pada kita dan maafkan kita. Bayangkan, buat bayangan. Yang beri bayangan tu kepada Allah Azza wa Jalla yang beri pada kita. Tak susah, you all. Latih diri biar merasa. Sekarang ni saya baru jumpa patient, memang tak ada rasa. Dia jumpa saya, dia sakit macam-macam. Saya pun sakit jiwa. Tapi saya buat healing pun tak terkesan. Dia kata, saya okey. Mak ayah okey. Muka senyum pun tak boleh keras muka. Maknanya mungkin orang ni, ya, ada orang senyum, tak tahu orang tu tengok senyum dia. Senyum keras. Betul. Paksa kan. Keras. Sebab mungkin masa kecil sangat-sangat kena torture dengan mak dia. Bila nak sedih, jangan nangis. Budak lelaki tak boleh nangis. Apa sedih-sedih ni? Tak boleh. Ni. Kalau ketawa sikit, jangan ketawa, dia besok menangis. Allah. Jangan suka sangat. Jangan suka sangat. Masya Allah. Orang Islam orang yang ceria. Kan banyak ajaran sesat dulu kita kan. Jangan ketawa besok menangis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ceria, gembira, ketawa, gembira, salam. Dari segi saintifik, bukan ketawakan orang. Ketawa. Alhamdulillah, pandai kita, kita orang senyum. Bukan itu rupa. Itu Allah rupa kita. Allah hasilkan hormon gembira. Allah berikan senyum, mulut untuk senyum. Nampak tak? Kan? Pasal saya pernah dengar apa ni, Imam Suhaib lama dia kata. Dia pergi rumah kawan dia, kawan dia kata, ya Allah, your father is so cheerful. My father is so strict. He is the apa, so strict. Pasal kau terlalu mature lah, you all. Sebab tu kita bisa jadi macam jiwa kanak-kanak. Jiwa kanak-kanak macam mana? Sikit suka, ketawa, gembira. Kenapa nak serius tu? Nak tunjuk dekat siapa? Tunjuk hebat kau ni. Mentang-mentang kita pakai besar serius. Wah, tunjuk kontrol. Ini semua berlakon. Banyak pelakon-pelakon dunia, Pian. Pelakon. Besar ni banyak pelakon. Ya Allah. Allah. Dari itulah maknanya kita kalau nak mula susah tu, kita cuba sampaikan manusia doa jugalah, Prof. Ya. Dan kita banyak pun diberi, ialah dimaafkan jugalah dalam masa yang sama, insyaAllah. Lepas tu bolehlah sikit-sikit. Baik, insyaAllah. Cuma macam mana nak bagi, itulah tadi macam ikhlas, tentang ikhlas tadi tu. Nak bagi kasih tanpa syarat. Lepas tu nak memaafkan orang. Tapi kadang-kadang tak jumpa ikhlas itu, Prof. Sebab tu kadang-kadang ada dendam lagi kan, tak settle. Okay. Macam ni, banyak orang tanya saya, Prof, suami saya macam ni, suami saya macam ni. Saya kata apa? Konsep saya sebut dalam saya punya 7 AM Club dan PMC Plastik. Saya kata apa?
letak jawatan. Ha? Letak jawatan? Letak jawatan sebagai isteri. Oh Allah. Oh ya Allah. Jadi bukan. Letak jawatan sebagai isteri kepada dia. Fokus jawatan hamba Allah. Oh, hamba Allah. Okay, okay. Kita, isteri taat pada suami. So bukan suami perintah kita taat pada Allah perintah. So kita taat perintah Allah. Jadi suami balas ke tak balas, kita ikhlas. Maknanya apa? Syaitan kata aku boleh ganggu semua kecuali makhlukmu yang ikhlas. So ikhlas ni kita tak nampak makhluk, nampak Allah saja. Kita buat baik pada suami, nampak Allah sayang pada kita. Eh, bestnya kau tanya aku, ya Allah, bestnya. Buat aku, ya Allah, kau sayang aku, ya Allah, tangan aku. Tangan kau beri, ya Allah, ya Allah. Kau nampak tangan aku sendiri, aku, ya Allah, kau tanya, terima kasih, ya Allah, terima kasih. Ha? Ya Allah. Jadi, nak dengar cerita lagi? Boleh. Wanita, dia kahwin dengan suami dia. Okay. Dia baru kahwin, hari pertama kahwin, baik. Hari kedua, gosok baju, dia pun gosok. Tak betul. Gosok tak. Sampai 5-6 kali dia gosok, tapi dia senyum aja. Lepas tu buat kopi. Buat kopi, tak sedap. 2-3 kali tak sedap, tak sedap. Tapi dia senyum sampai 2 bulan suami dia tak tahan. Mungkin sebab bina sakit jiwa kan. Mungkin ayah dia buat macam tu kat mak dia. Dia pun tak tahulah, orang yang tak sayang diri atau orang yang benci diri, dia suka tunjuk benci pada orang. So kemungkinan suami dia ni anak yang tidak dapat kasih sayang. Dia benci. Dia benci diri dia, maka dia benci isteri, maka dia benci semua orang lah. Pasal mak ayah dia benci dulu. Dia beri sayang dengan syarat kat dia. Ini mangsa ibu bapa yang tidak berprihatin lah. Yeah. So perkahwinan tak bahagia. Tapi syukur Allah dapat pula dia ni, mungkin doa datuk nenek dia dapat isteri yang baik. Dia kata, awak ni saya buat macam-macam, kenapa awak tak marah? Dia senyum. Abang, sebab saya bukan isteri abang. Abang, awak cakap, saya dah letak jawatan. Saya bukan isteri abang. Saya hamba Allah. Jadi abang tu gosok baju banyak kali, saya dapat pahala. Yang beri pahala bukan abang. Buat kopi sekali dapat pahala. Yang beri pahala Allah bukan abang. Jadi tak apalah, lagi banyak kerja lagi banyak pahala. Allah. Nampak mata hati terang. Kita tak ikhlas ni, mata hati kelabu. Ibarat kereta, bawa kereta dia punya apa ni, cermin depan tak ada wiper. Oh. Wiper tu majlis ilmu, tapi wiper penuh dengan tai burung. Pasal duk tengok berita, tengok drama kan. Nak menyeru siapa penerbit drama, tolong taubat dan hentikan babak-babak ganas sebab anda sedang merosakkan minda rakyat. Sebab manusia ni ada mirror neuron. Apa dia tengok dia buat. So kalau pukul isteri, pukul ikut nanti. Okay, so bodoh harap siapa menonton ni, pemikir drama, filem, movie, tolong buat drama, movie, berlakon dengan niat menjadi contoh, menjadi pencen kubur, supaya bila drama disiarkan, bila hamba dah mati, dapat pahala. Dan orang yang paling rugi, orang yang dosa dia tak mati bila dia mati. So siapa yang berlakon ganas, buat drama ganas, siapa cameraman, semua terbabit. Okay, make sure apa kita buat nilai. Jangan sampai dosa tak mati bila kita dah mati.